bilang, saya sendiri juga udah ngeliat gitu. Emang bakatnya luar biasa. Bukan yang mau melebih-lebihkan anak sendiri, cuman kita bisa tahu lah anak umur dari 8-9 bulan bisa tahu ketukan. Habis itu penjiwaannya itu loh, kalau dengerin musik sampai merem-merem gitu. Ya asik lah. Enggak, saya enggak pernah mengarahkan dia harus jadi apa, harus jadi apa. Apapun edukasi adalah utama. Dia nantinya mau jadi apapun, asal itu positif, ya tugas kita hanya menjaga. Sementara itu, bakat pun sudah ditunjukkan putri Ben Kasyafani, Sienna, yang kini sudah mulai aktif berbicara bahasa Inggris. Selain itu, Ben juga merasa bersyukur bisa terlibat langsung dalam mendidik Sienna. Makin kelihatan karakternya, dan kemarin di sana sempat kayak ikut playgroup ponakanku juga kan yang udah agak gede, jadi kayak sekolah gitu, dan seneng banget. Kebetulan dia juga lagi seneng banget ngomong pakai bahasa Inggris. Padahal aku gak pernah ngajarin itu. Di rumah kita benar-benar mau pure dia supaya bahasa Indonesianya baik dan benar dulu, baru mungkin dia belajar bahasa Inggris. Tapi anak zaman sekarang kan udah ada YouTube, ada TV apa segala macam, channel-channel Disney gitu. Jadi ya dia in this way gitu. Padahal walaupun gak ngerti banget, gak bener banget, tapi dia mengerti gitu. Kayak orang lagi ngomong apa, kayak lagi main di taman, ada orang, ada anak bule gitu, terus dia main ngobrol-ngobrol, nyambung aja gitu, kayak lucu aja ngeliat. Ya untungnya memang sekarang waktu sih memang lebih banyak di aku gitu. Memang ya keadaannya seperti itu. Ya memang tidak begitu ideal lah. Tapi apa ya, aku berusaha banget untuk, Caca juga sangat berusaha untuk kayak menyamakan apa yang value-value yang di rumah aku sama yang dari Caca pada saat Caca bersama dengan Sienna. Jadi menurut aku sejauh ini sih di bagian situ aku gak ada masalah.